Menjayakan kami histeria di samping aktris cantik dan popular yang lain, Nat Zainal mengakui sukar pada awalnya. Semakin menempa nama, Nat juga menolak dakwaan menaja teman lelakinya, Azwan Kombos yang juga seorang pelakon baru. Nat menjayakan watak peanut, remaja pendiam yang hanya berinteraksi melalui mimik muka tanpa bercakap. It's normal lah, mesti ada ni cantik ni kelebihan dia. So saya nak kelebihan apa? Okay, saya ada satu kelebihan, saya tak pernah bercakap. Jadi kita explore benda tu je lah. Dan tak semestinya kalau orang lain cantik, you akan kadang-kadang yang tak berapa nak cantik kan, yang pelik-pelik tu lagi orang tengok orang lain cantik. Sebab cantik dan ramai orang cantik. Sementara itu, Nat meminta agar gosip dia menaja teman lelakinya dihentikan. Macam ni konsep dia, duit saya, duit dia, duit dia. Kalau nak belanja, saya ambil, saya belanja, dia ambil. Cumanya kita, tak adalah. Kalau lelaki nak ditaja perempuan tu, agak loser lah. Jadi saya takkan pilih lelaki macam tu. And for me, kalau birthday, of course saya yang belanja dia. Takkan nak keluar duit dia pula kan. So normal lah, normal relationship punya benda. Jadi tak faham kenapa orang nak kecoh pasal tu. Nak ditemui semasa majlis pratonton filem Kami Histeria di Damansara pada Rabu. Kau ni Jo, layan sangat perangai dia tu. Alah,